bagi globalisasi seni. Jadi seni kontemporer itu ya globalisasi seni ketika semuanya retas, semuanya diakui kayak gitu. Nah, terus yang kedua, ini juga terkait dengan gagasan internasionalisme baru. Ini enggak ada lagi yang dari kanon. Maksudnya ini kan barat dari kanon. Kalau ini enggak, semuanya bisa atau punya hak untuk membicarakan dirinya. Dan yang mengundang seniman-seniman dari luar konteks barat itu adalah dikategorikan dalam bentuk ini, dalam bentuk heritage, jadi warisan budaya. Dia tidak disebut sebagai karya seni rupa modern.